hasil karyanya harus bisa macam pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini tips dari pecinta bonsai Madura. Setiap satu kali emosi, satu saraf mati. Makanya setiap malam minggu pecinta bonsai Madura mengadakan pertemuan atau silaturahmi yang membahas tentang bonsai atau wiring atau diskusi, agar pecinta bonsai Madura kompak dan terus berkarya. Dan yang ini guys, Mas Nurul Hakiki dan Mas Angga berdiskusi tentang bonsai. Bonsai tersebut, bonsai mustam guys, yang sudah tak buatkan videonya yang gaya rap. Ini bonsainya guys. Angga, Bang Nurul. Bonsainya guys. Dan tidak lupa pula guys, setiap anggota pecinta bonsai Madura kalau hadir di malam minggu itu diwajibkan bawa bonsai, biar wiring atau diskusi. Ini bonsai seru guys, gaya panorama, ownernya Mr. Nurul Hakiki, menginspirasi Pak Robert Stephen. Dan yang ini bonsai satu juga guys, gaya dobrak yang sengaja dikasih batu yang ditaruh di dalam guci supaya kelihatan bagus, tapi masih belum jadi guys. Dan yang ini bonsai sisir guys, yang sengaja ditaruh di dalam batu gaya tebing milik Mr. Ridwan Handoko Yudhoyono Kerta Susilo. Dan ini bonsai siduguri guys, bonsai milik Mr. Junaidi Slengker. Dan Anda perlu tahu guys, tatakan bonsai tersebut terbuat dari bonsai yang sudah mati.
sigi kelero. Maja. Artis seperti langsung nyaman, Pak. Itu Rodin nama gue. Itu Rodin nol gelu. Aku tanya aja lontong. Betangnya kan lontong, hari demi hari yang kita lalui selalu teringat masih selalu terbayang selama lamanya. Request lu. Alexis. Alexis. Pasti kayak mundur kereta terojo. Dan buat Mas Galak. Kelar dua pada sesak. Ha ha ha.
Oke guys, ini permintaan lagu buat ceweknya yang lagi patah hati. Nanti sama